Ya, selamat pagi Tribunas. Pagi ini Tribun Batam akan menyiarkan langsung pantauan arus lalu lintas di simpang Gelayer pada Rabu tanggal 10 Januari 2018. Ya, untuk arus lalu lintas pada Rabu pagi Tribunas nampak antrean kendaraan cukup panjang ya, tapi masih tergolong ramai lancar. Ya, untuk pantauan arus lalu lintas pada Rabu pagi ini Tribunas terlihat arus lalu lintas ini didominasi dengan kendaraan roda 4 ya. Sementara untuk cuaca sendiri pada Rabu pagi ini di Kota Batam berawan ya. Ya, Tribunas terlihat di depan arus yang sedang berjalan itu merupakan arah dari Saipanas, cukup ramai lancar ya. Ya, beginilah pantauan arus lalu lintas di simpang Gelayer pada Rabu pagi Tribunas. Mengimbau juga kepada Tribunas di Kota Batam untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan tidak lupa untuk menyiapkan mantrol atau jas hujan karena cuaca pada Rabu pagi hari ini di Kota Batam cukup mendung berawan ya. Ya, ini merupakan arus yang sedang berjalan Tribunas, menggunakan arus dari simpang jam. Ya, cukup panjang ya antrian kendaraan.
berbeda dengan yang terlihat dari arah Sepanas maupun dari Batam Center yang cukup lengang. Ya, inilah pantauan arus lalu lintas di simpang Gilir pada Rabu pagi. Sekian dari kami menjelaskan langsung. Tetap stay tune dan ikuti terus live Facebook berikutnya. Selamat beraktivitas.